Sudah ada rapid test atau tes cepat deteksi corona di Depok, Jawa Barat mulai dilakukan di Puskesmas Limo Cinere. Rapid test hanya boleh diikuti oleh orang dalam pemantauan yang namanya sudah terdaftar dan dikontak langsung oleh Puskesmas. Puskesmas Limo adalah puskesmas pertama yang melakukan tes cepat di Kota Depok. Namun masyarakat yang tidak terdaftar diminta tidak datang ke sini karena pemeriksaan ditujukan untuk ODP. Hingga siang tadi, hasil rapid test tidak ada yang positif corona. Nantinya rapid test tidak hanya dilakukan di Puskesmas Limo, namun sejumlah puskesmas lain. Melibatkan lintas sektor, jadi kami bekerja sama dengan Pak Camat, Pak Lurah, kemudian dari Polsek, dari Koramil juga, pemadam tugas tempat, mohon bantuannya, dalam artian mohon disampaikan ke warga bahwa memang hari ini ada pemeriksaan rapid test di Puskesmas Limo, tapi itu khusus hanya untuk yang sudah terdaftar namanya dan untuk tenaga kesehatan, jadi jangan datang ke sini dengan ucapan, ah saya mau pengen rapid test, ah, tidak seperti itu, dan alhamdulillah dengan keterlibatan lintas sektor itu juga luar biasa. Saya terima kasih banyak Pak Camat dan Ramil, Kapolsek, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang sudah mendukung, Bu Kader juga yang sudah membantu memberitahu kepada warga bahwa rapid test ini tujuannya hanya untuk orang-orang yang memang harus kita periksa, yaitu ODP dan tenaga kesehatan. Jadi tidak ada serbuan orang yang datang kemudian alhamdulillah juga ada. Gitu ya.